Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama Teh Nining. Kali ini Teh Nining membuat seblak kerupuk mie. Sebelum Teh Nining berlanjut untuk memasaknya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Bahan-bahannya ada mie mentah, kerupuk mentah 2 genggam, bakso 5 biji, 1 butir telur, bawang daun secukupnya, kencur bubuk, bawang goreng, ada bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Dan ada cabai merah. Kalau teman-teman mau pakai cabai rawit boleh ya, pakai cabai rawit. Langkah pertama, mie mentah dan kerupuk mentah kita rendam menggunakan air panas, tapi jangan terlalu panas, selama 5 menit ya. Selanjutnya bumbunya diulek kasar ya. Dan tambahkan kencur 1 sendok teh atau gimana selera teman-teman ya. Dan bakso diiris menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita dadar telurnya, dadar dengan diurak-arik. Dan masukkan bumbu yang udah diulek tadi. Masukkan baksonya. Dan tambahkan air secukupnya. Lalu dimasak sampai harum.
Lalu masukkan kerupuk dan mie-nya. Tambahkan lagi air sedikit, secukupnya aja ya. Dan masukkan daun bawangnya. Dimasak lagi. Kalau lalu cicipin ya, kalau memang udah pas rasanya boleh diangkat ya. Sebelah kerupuk mie-nya sudah mateng. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video Teh Nining sampai selesai. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Karena masih banyak resep cara membuat kue, makanan, jajanan pasar, dan juga memasak yang akan Teh Nining kasih tahu kepada kalian di video selanjutnya. Selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.